Selamat sore teman-teman. Ini kita lagi di Jalan Profesor Amyamin. Ini sekarang sekitar jam 3:30 sore nih. Tepatnya itu di depan Alfamart Profesor Amyamin nih. Di samping Jalan Nirbaya kalau nggak salah di depan. Nah, ini ada jual namanya Mama Cisti. Nah, ini keren banget nih guys. Ntar kalian lihat sendiri aja. Nah, kita mau pesen nih. Ini menu-menunya. Menunya itu ada Choco Maltin. Choco Maltin itu coklat dong ya? Iya, coklat. Nah, kalau bubble gum? Bubble gum itu rasa gum gitu. Biru ya? Ah, biru. Biru ya bubble gum ya. Boleh Bang, bubble gum satu. Bubble gum satu ya. Nah, kalau mint itu warna apa mint itu? Mint itu warna hijau. Hijau ya? Ah. Kalau boleh Bang, mint satu. Mint satu. Bubble gum satu. Min satu, bubble gum satu, sama taro satu. Taro ya. Oke. Okay. Nah, uniknya di sini itu ada pinky cheese tea, Bang ya. Pink cheese ya. Jadi cheese itu warna pink. Nah. Kita mau lihat proses pembuatannya nih. Tuh. Sama tadi coklat, Bang. Iya, coklat. Coklat apa? Nah, Choco Maltin, Choco Maltin. Coklat di 4 ya. Tiga Bang, tiga. Tiga. Oke. Okay. Ini minnya jadi. Min jadi. Jadi. Ini bubble gum. Bubble gum jadi. Jadi tiga itu. Ini tiga. Ya, tiga, tiga. Ini apa ya, coklat ya? Taro. Oh, taro boleh, taro boleh. Taro 4, 4 tadi 4. Sama Choco Maltin. Oke. Okay. Nah, ini yang mau dibuat nih warna-warnanya nih. Coklat, biru, hijau sama ungu. Iya. Di sini juga ada red velvet nih. Ada red velvet juga, Bang ya? Iya, ada. Nah, ini yang coklatnya nih, Bang. Ini yang bubble gum. Ini yang bubble gum. Bubble gum itu warna biru, Bang. Iya, warna biru. Ya, sekarang kayak permen karet-karet gitu rasanya. Tambah air 50 ml, Bang. Oh, pakai air 50 ml, Bang ya. Iya, air hangat. Air panas. Ini buka dari jam 3 sore, Bang ya? Iya. Udah ada di Gojek juga nih, Bang ya? Iya, jam kalau hari biasa tuh jam 10. Oh, hari biasa jam 10 pagi ya? Iya, jam 10 pagi. Okay. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah. Ini kalau hari buat hari ini, hari Senin. Kalau hari Senin tuh jam 3. Jam 2-an gitu, jam 2-an 3 ya. Nah. Okay. Kemudian hari Rabu tuh off. Hari Rabu off ya? Nah, jadi hari jadi Rabu. Kalau teman-teman mau beli hari Rabu nggak buka Bang ya? Ah, nggak buka hari Rabu. Ini sementara udah ada di Gojek, di Grab ada nggak? Di Grab? Di Grab belum ada ya? Ada, ya? Ada juga udah ada ya? Belum. Belum ada ya? Baru di Gojek aja ya? Harganya tadi mulai dari 14 sampai 16. Berapa? Dari 14.000 sampai 16.000 ya? Lengkap nih, pakai bubble juga nih Bang ya? Iya, pakai bubble. Ini baru nih Bang ya? Iya, baru. Udah ada sebulan belum? Belum. Baru sebulan. Kurang lebih sebulan ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya bisa request nama enggak sih di sini ya? Oh iya, enggak usah. Pukul saja. Nah, ini bubble-nya nih. Bubble pun nggak bisa itu, nggak bisa besok nggak bisa dipakai lagi. Oh, jadi satu hari aja Bang ya? Iya, satu hari aja. Ini manis kali Bang ya? Enggak. Tawar ya? Ada manis-manis gitu lah, tapi nggak juga tawar. Nggak juga tawar. Nggak manis benar. Ya, iya. Jadi bubble-nya ini nggak mungkin disimpan sampai besok Bang ya? Iya. Hari ini harus habis ya? Iya, karena dia keras kalau besok. Iya. Nggak enak. Jadi yang buat spesialnya Mama Cisti ini, dia itu cheese-nya ada cheese yang warna pink-nya Bang ya? Iya, ada pink-nya. Jadi cheese-nya enggak, cheese-nya model baru nih. Komplit banget, ada bubble-nya juga. Satu hari biasanya bisa habis berapa cup nih Bang? Satu hari ini karena baru sih, jadi dia
15-an paling 19 sampai 20 lebih. 20 gitu. Ada ya, karena baru masih ya. Belum banyak yang tahu ya. Belum banyak yang tahu. Oke, okay. Kalau banyak yang tahu masih ramai nih. Sebatu ya. Nah. Kasih es dulu ya. Oh, yang kristal itu bang ya? Yang kristal itu. Cuma lagi habis kali ya, kosong ya. Oke. Apa nih? Susu nih bang ya? Susu. Susu 100 mili. Apa nih bang? Susu 100 mili. Oke, 100 mili. Nah, wow, udah mulai kelihatan tuh. Mulai kelihatan segernya tuh. Cheese-nya ada dua nih bang, ini yang putih bang ya. Ini yang... Nah ini dan yang pink nih, itu kita pakai yang pink ya. Nah, cheese-nya itu warna pink guys, waduh mantap. Tinggal dicobain aja nih.
totalnya berapa nih bang jadi ini bang? Kenapa? Totalnya berapa jadi ini? Bentar ya. Satuannya berapa kalau begini? Ini 14. Oh 14 semua ini ya? Oke, okay, murah meriah 14 ribu aja. Tuh tampilannya, segar banget nih. Menarik banget. Oke bang, bungkus bang. Makasih banyak bang, dengan abang siapa tadi namanya bang? Ritop. Bang Ritop, oke semoga Bang Ritop makin laris manis lagi dagangannya. Amin. Ini ramah banget nih Bang Ritop nih. Jadi buat teman-teman yang mau beli kesini, gak usah ragu-ragu. Harganya murah, rasanya enak, abangnya juga ramah. Ini dia guys, Mama Cisti. Bubble-nya banyak, kejunya warna pink. Yang warna putih juga ada, cuman kebetulan gue pengen lagi pengen liput yang kejunya warna pink aja nih. Harus cobain rasanya seperti apa, pasti enak banget. Oke guys, langsung aja kita cobain. Ini dia tadi Mama Cisti yang rasa bubble gum. Nah, langsung aja cobain. Cheese-nya warna pink ya, kita aduk dulu guys. Aduk dulu. Campur nih, langsung aja kita cobain. Enak banget ya, creamy banget, rasa kejunya itu kental banget, tebal banget, kuat banget. Beli beginian harga 14 ribuan, harganya tuh sesuai banget sama rasanya yang enak banget. Satu sampai 10 buat minuman cheese yang pinggir jalan gini. 1 sampai 10 kasih nilai 8,5 guys. Enak banget. Tadi gua beli 4 cup. Gua penasaran banget sama rasa yang bubble gum ini. Biasanya bubble gum itu dikombinasiin sama keju gak begitu enak ya. Tapi yang kali ini enak banget. Kejunya tuh tebal banget, creamy banget, lembut banget, berasa banget yang pasti. Nih, ada yang coklat sama yang taro juga. Nah, yang coklat. Yang coklat juga enak nih, ntar mau minum yang coklatnya. Semuanya serba 14 ribu guys, buat kalian yang mau beli langsung aja kesini. Depan Alfamart, Kota Baru ya. Salam nyanyiin, harganya Rp 400.000. Oke teman-teman, segitu review dari gue. Jangan lupa buat di like, di komen, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.